Bagi yang memiliki hobi menangkap ikan, biasanya menggunakan jaring ikan dan menggunakan kail. Hal yang berbeda dilakukan salah satu warga Desa Lunas Jaya, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Pali bernama Ardi. Ardi menangkap ikan dengan membuat perangkap menggunakan toples atau gelok. Ia menyebutnya alat penangkap ikan ini diberi nama yakni bubu gelok. Jadi dia baca nimbul. Tapi dia baca turun. Waktu ngangkat pernah sampai di sini ikannya. Dari bubu. Bubu gelok ini sudah ia gunakan selama 3 tahun, dan untuk ikan hasil tangkapannya sering dikonsumsi bahkan dijual apabila ada yang mencari ikan. Saat ini supaya dia tidak hilang, kalau dia tersendirinya kan tidak hilang. Terus ditutup sini supaya ikannya keluar. Kalau udah masuk nggak bisa keluar lagi. Boris Simbolon, Sriwijaya TV.